Okay, dalam demonstrasi praktikal work 3 engineering science, terdapat dua peralatan yang berkemungkinan mendatangkan kecederaan kepada penguji, iaitu pemetik api dan penuduh Bunsen. Okey, apa keadaan yang boleh terjadi ialah dua-dua ni akan menjadi panas. Jadi kemungkinan kalau tak pegang, kalau tak mengendalikan dia dengan berlapik ataupun tak fokus tentang keadaan penuduh Bunsen atau keadaan lighter yang digunakan, berkemungkinan boleh membuatkan tempat demonstrasi ni dijalankan terbakar dan sebagainya lah. Jadi langkah keselamatan, langkah awal yang diambil adalah, pertama adalah untuk menguji ataupun menilai sama ada alat yang digunakan, peralatan yang digunakan tu sesuai dan selamat digunakan ataupun tidak. Dan apa, langkah keselamatan yang kedua adalah untuk sentiasa berhati-hati, walaupun semua benda dijangka berjalan dengan lancar, tapi apa, kita sewajarnya bersiap sedialah untuk perkara yang tak diinginkan terjadi, seperti menyediakan pemadam api dan sebagainya. Okey, dari segi peraturan pula, menjadi satu peraturan kepada semua penguji yang ada dalam makmal ataupun di mana-mana untuk tidak bermain-main dengan alat ujian. Sebab seandainya mereka bermain dengan alatan yang digunakan untuk ujian, selalunya perkara yang tak diini akan terjadi. Jadi bagi mengelakkan perkara itu tersebut berlaku, itulah undang-undang ataupun peraturan yang perlu diikuti.